Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi washabbihi wasallam. Menunjukkan bahasan buku kita begini seharusnya mendidik anak ditulis oleh Syekh Al-Maghribi bin As-Sa'id Al-Maghribi dan kita masuk ke sub bahasan pernikahan dalam Islam. Sebagaimana sudah kita sering singgung di dalam bahasan mahkota pengantin yang lalu, kalau pernikahan ini adalah ibadah, seperti bapak ibu mengerjakan solat, mengerjakan puasa, maka pernikahan pun bagian daripada ibadah. Dia bisa menjadi wajib dalam satu keadaan, dia bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, dan bisa menjadi haram secara hukum. Pernikahan menjadi wajib bila seseorang khawatir dirinya terjerumus dalam perzinahan. Maka ini sudah wajib bagi dia. Pada saat dia tahu dirinya akan terlibat pada zina, maka di sini tidak ada opsi lain, kecuali dia harus segera menikah. Dan ini sebelum terjadi perzinahannya. Dia bisa menjadi sunnah kalau seseorang tidak merasa ada gangguan syahwatnya. Kemudian dia menjalankan perintah nikah ini karena Nabi SAW perintahkan, makanya jadi sunnah. Bisa menjadi makruh kalau dia tahu pernikahannya mendatangkan mudarat. Misalnya dia menikah sama orang asing. Mungkin bisa menjadi uh, susah adaptasi makanan waktu segala macam bahasa. Ini bisa jadi makruh sebenarnya, ya, karena dia lebih baik menikah dengan yang sekufu sepadan, menikah sepadan maknanya adalah dia menikah dengan orang yang sebahasa, ya, makanannya sama, segala macam sama. Ini lebih gampang adaptasinya, dan bisa menjadi haram kalau pernikahan itu dilakukan dengan orang-orang yang diharamkan untuk menikah, seperti menikah dengan mahram. Ya, menikahnya anak sama ibu, ya misalnya, apa namanya, ayah sama anak, kemudian saudara sama saudari, ponakan sama paman atau tante, atau uh, melakukan uh, pernikahan dengan saudara susuan. Yang pernah kita sebutkan di dalam mahkota pengantin ada hadis Bukhari, ada pernah dua orang laki-laki dan perempuan menikah di zaman Nabi SAW. Baru selesai akad nikah, ada seorang ibu datang lalu mengatakan. Sesungguhnya ya Rasulullah kedua orang ini saya pernah susui dulu. Walaupun beda orang tuanya, tapi sama-sama saya susuin. Berarti saudara susuan. Ini misalnya dari suku mana, ini dari suku mana. Tapi dua-dua disusuin dari sumber yang sama. Maka saudara susuan. Lalu mereka berdua bertanya, ya Rasulullah gimana? Lanjutin pernikahan atau enggak nih? Maka kata Nabi SAW, bagaimana kalian lanjutkan sementara sudah ada yang berkata seperti ini? Enggak boleh. Maka Nabi SAW pisahkan keduanya. Ya. Tidak boleh juga menikah di sini dengan mantan pasangan orang tua, ya, mantan istri ayah, mantan suami ibu. Nggak boleh, karena sekali mereka sudah menikah dengan orang tua kita, mahram abadi, walaupun orang tua kita sudah cerai. Tetap ya, kita ya, menjadi mahram dengan mereka. Begitu juga dengan mertua. Kalau kita menikah dengan seseorang, maka orang tuanya abadi, walaupun kita cerai sama anaknya. Ini mahram semuanya, ya, tidak boleh sama sekali menikah dengan mereka. Juga dalam bab poligami tidak boleh sama sekali menyatukan antara saudari sama saudarinya dalam satu naungan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, minasyaitonir rajim wa anta illa makat. Sebab, Tidak boleh kau menyatukan dalam satu pernikahan maksudnya poligami dua saudara, adik adik kakak misalnya enggak boleh. Begitu juga dalam hadis tidak boleh menyatukan antara seorang anak perempuan dengan ibunya atau tantenya. Ini juga tidak dibolehkan atau seorang laki-laki menikah lebih dari empat wanita. Ini semua menjadi sumber-sumber haram bagi dia. Gitu kan? Jadi pernikahan itu adalah sebuah ibadah. Saya juga sudah pernah tekankan saya ingatkan kembali, Bapak-Ibu yang sudah berumah tangga di sini, kalau dulu niatnya karena disuruh oleh orang tua, karena hanya suka, karena 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 faktor umur, faktor ekonomi, apalah alasannya, maka itu harus diubah di ruangan ini di, di detik ini. Niat dalam hati pernikahan karena sunnah Nabi salatu wassalam karena ulama mengatakan pernikahan adalah bahtera pahala terbesar karena mulai akad nikah sampai anak cucu nanti pahala semuanya senyum dengan dengan pasangan pahala melayainya pahala berkorban untuknya pahala semuanya pahala ini ya. bahkan kata Nabi saw semua yang kau keluarkan di jalan Allah sedekah sampai sepotong makanan yang kau letakkan di mulut istrimu sedekah semua Khadijah Allah pernah saya ceritakan kisahnya jadi dia saking cintanya dengan Nabi SAW, dia tahu Nabi perlu apa. Nabi lapar, dia lihat dari wajahnya tanpa suaminya bilang. Maka Khadijah pernah Nabi, sambut Nabi SAW pulang, lalu Nabi duduk. Khadijah lihat dari wajah Nabi, kayaknya Nabi pengen makan. Dia tidak bilang, dia bilang izinkan saya ke belakang. Dia tidak bilang saya mau masak dulu ya, saya mau sampai makan enggak. Nabi SAW mengatakan iya. Gara-gara sikap baiknya sama suaminya ini, Jibril datang. Lalu berkata, Hai hey Muhammad, sebentar lagi istri Khadijah akan bawakan makanan favoritmu. Dia tahu kau lapar, dia bawakan. Karena sikap itu, melayani suami saja, sampaikan salamnya Allah kepada dia. Dan sampaikan salamku kepada dia, Jibril. Dan sampaikan berita gembira, gara-gara sikap perbuatannya ini melayani suami dengan baik, dia akan mendapatkan istana yang terbuat dari intan rongga yang tidak ada suara berisik sama sekali di surga nanti. Jadi semuanya pahala. Tapi kalau diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena suka saja. Kalau suka, kapan apa yang membuat kita suka pasangan. Misalnya kita suka, suka paras wajahnya, kita suka matanya, kulitnya, kah, rambutnya, kah, apa saja. Kapan itu hilang, na'udzubillah, sakit, cacat, hilang semuanya. Gak ada lagi kita punya rasa suka kan? Begitu juga dengan hartanya. Kapan hartanya hilang, kita sudah nggak suka. Apa saja itu bisa hilang, kecuali memang niatnya karena Allah Subhanahu Taala. Karena kita tahu kita sedang menjalankan amanah. Ibu-ibu di sini, kalau mandang suaminya, lihat ini orang amanah Allah. Gantungkan nasib saya sama dia. Saya disuruh layani, siapkan pakaiannya, makanannya, penuhi biologisnya, izin kalau mau keluar. Bu jangan lihat dia, lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita selalu merasa, oh Allah yang perintahkan. Allah menjadikan sebab ya datangkan orang ini supaya saya mendapatkan keridoannya. Begitu juga setiap eh, suami. Saya kalau saya sedang memandang istri saya, saya mem saya berpikir kalau ini adalah orang ini amanah. Siapa orang ini saya nggak kenal sebelumnya. Tapi saya harus penuhi makannya, minumnya, tempat tinggalnya. Kadang-kadang pun meminta sesuatu mungkin mungkin karena kondisi tidak sadar atau apa. Kadang-kadang mungkin ada intonasi suara. Tapi itu sudah hasil kita diberi, kemudian begitu juga muamalahnya. Ada kadang-kadang ibu-ibu minta nafkah, jangan lupa ya, sudah tanggal satu. Padahal dia lagi minta duitnya suami, nggak sopan gitu kan? Kita lagi minta ibu-ibu kalau minta pinjam pulpen, temannya di sebelah majelis begini. Bagaimana caranya? Ini pulpenmu, nggak mungkin. Orang itu langsung menjauh gitu kan? Bu, bisa pinjam pulpennya nggak? Santun, baik, semuanya begitu. Tapi subhanallah, karena ini amanah dari Allah berbeda. Banyak suami sabar ya sudah ya karena Allah swt kalau niatnya karena Allah berbeda makanya kata Nabi saw an nikahu sunnati faman an sunnati min nah, nikah itu bagian dari sunnahku siapa yang menolaknya bukan dari golonganku nah, ini sudah masyhur, riwayat riwayat ini yang pernah kita sampaikan sebelumnya oleh karena itu diniatkan karena Allah swt supaya langgeng dan juga diniatkan teman-teman sekalian rumah tangga itu ya untuk sekali kita menikah selamanya sampai ke surga insya Allah. Udah lupain, kata-kata cerai ini lupain udah. Masalah nanti ada kita tidak cocokkan, adaptasi, belajar. Karena kita kalau cerai pun nikah sama orang baru, adaptasi baru lagi. Dia punya cara makan sendiri, pola makan, pola fikir, pola tidur, segala macam. Ya. Kita bantu pasangan, lebih baik teman-teman kita bantu pasangan keluar dari masalahnya daripada kita meninggalkan dia. Sampai kepada masalah besar pun ya, misal pasangan kita sedang diganggu oleh lawan jenis. Ibu-ibu dapat suaminya sedang diganggu oleh wanita lain atau bapak-bapak mendapatkan istri diganggu oleh laki-laki lain. Na'udzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi kalau terjadi, Bapak Ibu punya dua opsi. Opsi yang pertama marah, "Udah, pilih saya atau dia." Akhirnya pasangan kita bingung, bisa saja pilih orang yang selingkuhannya ini atau dia pilih kita kan? Kalau menurut saya ini tidak efektif. Ada cara yang kedua, rangkul pasangan kita supaya dia bisa berubah tinggalkan itu dan kita transparan misalnya nih saya ada ada orang begini nih wa ke saya ada orang telepon begini lalu dia pasangan kita bantu kita oh itu nggak benar harusnya begini mungkin dia yang telepon mungkin dia yang tutup jadi kita kan juga nyaman saya pernah subhanallah istri saya lihatkan, ini ada wa masuk nggak tahu siapa tapi dari profilnya laki-laki saya tahu alhamdulillah istri saya juga menjaga diri tapi subhanallah dia liatin sama dia saya telepon langsung halo assalamualaikum siapa ini pak Oh, langsung dia pakai bahasa Jawa, saya Ngerti sebagian, sebagian enggak gitu ya Cuman akhirnya dia bilang Saya bilang ini siapa? Dia sudah bilang ini ini Kang Yudia Saya bilang bukan Oh salah ya Pak? Ya salah ya, Sudah selesai Jadi saya sudah tahu Istri saya pun merasa tenang Walaupun Alhamdulillah tidak ada sama sekali Bifadlillah dan Masya Allah tidak ada perselingkuhan Tapi ini yang kita bahasakan Saling terbuka itu sangat bagus Lebih baik kita rangkul pasangan Bantu dia keluar Karena orang yang sedang digoda oleh orang lain Itu ada pengaruhnya maka kita sebagai pasangan bantu dia keluar dari permasalahan bukan malah kita tinggalkan nah, itu poin penting ya kalau mau memang rumah tangganya langgeng kalau enggak susah setiap kali ada masalah kita selalu emosional selalu minta pulang selalu minta cerai selalu mau menceraikan dengan ancaman kalau laki-laki maka ini tidak ada gunanya rumah tangga itu dan bahaya orang, -orang mengatakan ceraikan saja saya kita sudah tidak cocok malaikat lewat mengaminkan bahaya loh nggak usah Semoga Allah berikan hidayah kepadamu, semoga Allah mudahkan kau jadi baik, semoga begini dan seterusnya. Itu bagus, ya. Saya akan bacakan sekarang menurut penulis buku ini: "Pernikahan dalam Islam". Kata beliau, "Pernikahan merupakan bibit pertama dan cikal bakal kehidupan masyarakat." Adapun yang bersifat alami bagi alam semesta, aturan, aturan yang bersifat alami bagi alam semesta, serta sunnatullah untuk menjadikan kehidupan semakin bernilai dan mulia. Jadi dengan pernikahan maka akan terjaga karena mengikuti tatanan yang sudah ada. Pernikahan merupakan hubungan batin yang hakiki, cinta yang penuh kejujuran dan kerjasama dalam kehidupan yang penuh ruh kebersamaan dan kasih sayang untuk membentuk keluarga yang baik sekaligus memakmurkan alam semesta. Perhatikan kalimat-kalimat ini penting sekali ya. Ini bukan cuma sekedar paragraf. Pernikahan merupakan batin, hubungan batin yang hakiki. Maknanya yang saya pernah bilang, semua rasa suka kita Begitu sudah akad nikah, limpahkan kepada pasangan halal Tidak usah ada waswa -was syaitan Nanti kalau saya terlalu cinta sama dia, terus cerai nanti masalah Tidak usah pikir cerai dulu ya. Bayangkan teman-teman, kalau kita masuk dalam satu pertandingan Yang kita pikirkan kalah dulu Tidak bakal juara itu kan? Kayaknya nanti saya kalah deh Yang tidak ya bisa begitu Saya menang, insya Allah saya bisa kan begitu. Harusnya motivasinya begitu itu hubungan batin yang hakiki. Kemudian cinta yang penuh dengan kejujuran. Yang betul-betul semua yang berhubungan dengan masalah cinta. Saya ingin lampiaskan pada pasangan halal. Saya pernah bilang kata-kata, apalah gambar, segala macam. Bahkan kita halal mengirim foto-foto pasangan kita. Atau kita kirim foto kita kepada pasangan yang halal. Bukan untuk dipublish ya. Tapi untuk dikonsumsi pribadi. Itu tidak ada masalah. Karena dia halal. Kemudian kerjasama dalam kehidupan yang penuh ruh kebersamaan melibatkan pasangan dalam setiap lini kehidupannya ya berdiskusi berdialog ya nasihatin ini semua masuk dalamnya tapi ini dikatakan ada ruh kebersamaan bukan begitu suaminya ibu bilang saya kayaknya terlilit utang nih usaha saya bangkrut nah itu karena nafkahnya kurang ini jadi masalah ini kita bukan berikan solusi kan ya, itu nggak boleh istri kita misalnya berkeluh kayaknya di rumah ini butuh pembantu karena kalau saya sendiri urus tiga anak cuci nggak sempat nih ah memang dasar kok males. nggak boleh memang dia butuh pembantu kasih itu kan kenapa enggak ada ruh kebersamaan kita kerjasama itu kan dan teman-teman tidak akan muncul ini hubungan batin yang hakiki cinta yang penuh kasih sayang kalau masih ada sifat bakhil dan perhitungan sama pasangan saya kadang-kadang heran kalau lihat ada suami istri masih hitung-hitungan kemarin kok utang sama saya kemarin kok utang loh Orang bersahabat saja, jangan kan suami istri yang punya hubungan batin, ada biologis, ada anak-anak. Itu dalam persahabatan saja, pernah ada orang datang kepada Abdullah bin Mas'ud. -Anu, dia bilang, saya mau jadi sahabat anda, karena Allah. Dia Abdullah bin Mas'ud orang soleh. Disunnahkan kita datang kepada sesama jenis kita, mengatakan saya cintai kau karena Allah misalnya. Orangnya bilang, saya mau jadi sahabat anda. Kata Abdullah bin Mas'ud, kau siap nggak? Kantongku jadi kantongmu, kantongmu jadi kantongku orang itu bilang saya belum siap kata Abu, kata Abdulwan maksud cari orang lain jangan bersahabat sama saya selama kau masih perhitungan nggak bisa kita memang harus royal di jalan Allah kita dahulukan pasangan kita kita dahulukan sahabat kita memang begitu tidak bisa bertemu kelanggengan hubungan dengan bakhil mustahil Nggak mungkin pelit sekali itu kan perhitungan sekali makanya tidak boleh ya ada karena ini di sini harus ada kebersamaan dan penuh kasih sayang untuk tujuan membentuk keluarga yang baik sekaligus memakmurkan alam semesta. Jadi artinya betul-betul di sini kalau rumah tangga baik, keturunan juga baik-baik, tidak lagi istilah broken home, maka akan baik semuanya. Alam semesta ini pun lagi baik tatanannya berjalan sesuai dengan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, Islam telah memotivasi kepada pernikahan dalam berbagai bentuk di antaranya nikah merupakan sunnatullah yang berlaku pada setiap nabi dan rasul berdasarkan firman Allah taala dalam surah Al-Ra'ad ayat 38 Jadi Nabi-Nabi dan Rasul pun menikah Sebagai contoh dan suri tauladan bagi manusia A'udhu billahi minasyaitan rajim Walakad arsalna, wa laqad arsalna rusulam min qablika Wajalna ja lahum azwajan wa durriya Wa makana li rasulin an ay ya'tiya ayatin illa bi idnillah Likulli ajalin kitab dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan dan tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan satu ayat atau mujizat melainkan dengan izin Allah tiap-tiap waktu telah ada catatan atau ketetapan baginya kita tahu kisah masyhur yang disebutkan dalam Al-Qur'an istrinya Nabi Ibrahim ada Sarah dan ada Hajar gitu kan itu disebutkan kita tahu juga ya, Nabi Yusuf alaihissalam juga menikah Disitulah Nabi Sulaiman alaihissalam bahkan memiliki sekian banyak dalam syariat beliau boleh memiliki sekian banyak istri maka beliau punya ratusan perempuan di bawah naungannya. Kemudian juga kita tahu ya, Nabi Adam diceritakan punya istri Hawa. Dan seterusnya sampai Nabi Muhammad AS, Ya. Beliau memiliki sekitar 11 orang istri, tapi yang yang tinggal bersama beliau sampai meninggal adalah 9 orang. Begitu juga pernikahan merupakan tanda-tanda kekuasaan. Ya. Jadi kalau mau dikasih nomor, ibu-ibu yang bapak sekarang pegang bukunya kasih angka 1 itu tadi ya. Di sebelah nikah merupakan sunnatullah kasih angka satu. Karena itu kan poin-poin ya. Islam telah memotivasi kepada pernikahan dalam berbagai bentuk. Di antaranya yang satu nikah merupakan sunnatullah untuk para nabi dan rasul. Yang kedua di paragraf setelahnya setelah ayat tadi. Begitu juga pernikahan merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang menunjukkan kesempurnaan rububiyah. Ya makna rububiyah diambil dari kata-kata Rob. Artinya Allah sebagai pencipta. dan Allah lah yang paling berhak disembah sebagaimana firman Allah taala a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surah ar-rum ayat 21 wa min ayatihi an khalaqala min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma dan di antara tanda-tanda kebesarannya n-nya besar kata ganti Allah dia ini d juga besar kata ganti Allah dia Allah menciptakan pasangan-pasangan untuk kalian dari jenis kalian sendiri Ini ya, sudah pernah kita jelaskan ya, pada bahasan mahkota pengantin saya ingatkan kembali. Di sini jenis kalian, nantinya kalian menikah punya kecenderungan dengan sesama manusia. Jadi orang fitrahnya itu akan rusak kalau dialihkan biologisnya kepada hewan, kepada syaitan, jin. Ya, seperti para dukun menikah dengan jin, ini semua rusak fitrahnya. Allah bilang dari jenis kalian sendiri. Agar kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya... Dan dia Allah menjadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Kalau ada yang bilang, Ustaz, saya dari awal nikah sampai sekarang lima tahun bertengkar terus. Ya, saya tidak rasakan ini rasa sayang dan kasih. Ya, nah, ini kita perbaiki niatnya dulu apa? Ya, menikahnya karena apa? Dulu sebelum menikah punya maksiat tidak kepada Allah? Kalau dimulai dengan perzinahan, maka mungkin bisa saya terjadi pertengkaran-pertengkaran dan dan seterusnya. Ya. Allah Ta'ala menjelaskan bahwa pernikahan merupakan bagian dari karunia Allah kepada makhluk, karena dengan melalui pernikahan mereka dikarunia anak dan cucu. Nah, ini dikasih poin nomor tiga, artinya di antara tujuan pernikahan dalam Islam ini poin nomor tiganya. Allah Ta'ala menjelaskan bahwa pernikahan merupakan bagian dari karunia Allah kepada makhluk, karena dengan melalui pernikahan mereka dikarunia anak dan cucu sebagaimana Allah berfirman. di dalam al an-nahl ayat 72. Audo billahi min al-shaytan rajim. Wallahu jaala lakum min anfusikum azwajan, wa jaala lakum min azwajikum banina wa hafaza wa razaqakum min at-tayyibat afa bil batili yu'minuna bi ni'matillahi hum yakfurun Allah menjadikan bagi kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri dan menjadikan bagi kalian dari istri-istri kalian itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberi kalian rezeki yang baik-baik Maka apakah yang batil yang mereka imani dan nikmat Allah mereka ingkari? Artinya kenapa mereka masih mau berzina sehingga punya anak-anak haram sementara Allah sudah bukakan baginya pintu pernikahan? Dikatakan di sini makruh bagi seorang muslim tidak menikah tanpa alasan syar'i. I. Kalau ada orang tidak ada uzurnya sama sekali tapi tidak mau nikah, maka dia makruh. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu bahwasanya beliau berkata, pernah ada tiga orang datang mendatangi rumah-rumah Nabi SAW dan menanyakan tentang ibadah Nabi SAW. Ketika mereka mendapat berita tentang ibadah Nabi, maka se seakan mereka menganggap kecil amal perbuatan mereka dan mereka berkata, bagaimana dengan posisi kita di hadapan Rasul? Bukankah beliau telah diampuni dosanya sebelum dan sesudahnya? Artinya setelah mereka masuk ke rumah Nabi SAW, ternyata informasi yang mereka dapatkan luar biasa ibadahnya Nabi ini. Maka mereka menganggap dirinya kecil. Maka kita harus paksakan diri nih. Maka salah seorang di antara mereka berkata, adapun saya, maka saya akan selalu sholat malam terus menerus sepanjang malam. Yang lain mengatakan, aku akan puasa terus menerus tanpa berhenti. Yang lain lagi mengatakan, aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah. Maka datanglah Rasulullah SAW lalu bersabda kepada mereka bertiga. Apakah kalian yang mengatakan begini dan begitu? Ketahuilah bahwa akulah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah diantara kalian Aku tetap akan tetapi kadang aku puasa dan kadang aku tidak puasa ya, Atau sebenarnya terjemahan lebih tepat Kadang aku aku puasa dan aku berbuka puasa ya. Kemudian dikatakan dan aku menikah dan aku sholat Malam juga aku tidur dan aku menikahi wanita Barang siapa yang tidak senang terhadap sunnahku Maka bukan dari golonganku ada putnot nomor 6 hadisin riwayat Bukhari di nomor 5063 dan Imam Muslim 1401. Termasuk cara Islam mendorong nikah, mengajak umatnya untuk segera menikah dan memberikan sebab-sebab kemudahan bagi pemeluknya sebagaimana sabda Nabi sallallahu wasallam. Ini ditulis nomor 4 ya. Dia kasih angka 4 di situ. Artinya ini motivasi dalil keempat tentang perintah untuk menikah adalah sabda Nabi SAW Ya ma'asyar al-shabab Man istata'a minkumul ba'a fal yatazawwaj Fa inna agaddu basari wa ahsanu lil farj Wa man lam yastati' fa alihi bis sawm fa inna lahu wija' Wahai sekalian pemuda Barang siapa di antara kalian mampu menikah Maka menikahlah ya, Saya sudah pernah jelaskan ini Makna al-ba'a Man istata'a minkumul ba'a Mampu secara fisik ya, Mampu secara fisik Ini lebih kuat pendapat ulama dalam masalah ini ya dan tidak masuk dalamnya masalah finansial ya karena banyak sahabat yang menikah juga dalam kondisi miskin ya, tentu mereka menikah dengan orang yang sepadan ya walaupun dalam Islam boleh juga menikah walaupun laki-laki miskin menikah dengan wanita kaya ya, itu bisa terjadi atau wanitanya lebih kaya daripada laki-lakinya terjadi pada Nabi SAW waktu menikah dengan Khadijah Khadijah lebih kaya walaupun Nabi SAW juga punya kekayaan Wahai sekalian, wahai sekalian para pemuda, barang siapa yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena demikian itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu menikah, maka hendaklah berpuasa. Sebab hal itu bisa menjadi penekan hawa nafsunya. Ya, jadi umumnya disuruh menikah. Dan istilah syabab, ya syabab, kata ulama ini syabab diistilahkan dari mulai balik sampai 40 tahun. Itu semuanya dimotivasi untuk menikah di dalam hadis ini ya baik janda ataupun gadis baik itu duda ataupun bujang semuanya disuruh menikah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tentu satu satunya keadaan yang tidak dianjurkan kalau seseorang itu memang memiliki penyakit kronis yang berbahaya bagi dia dan seterusnya maka itu mungkin ya naudzubillah orang menderita penyakit HIV ya, sehingga dia kalau menikah dia membahayakan orang lain oke ini boleh dia tidak melangkah menikah ya Walaupun dia harus tutupi aibnya. Dan tidak boleh orang menipu ya. Tidak boleh teman-teman punya penyakit kronis lalu tidak bilang pada saat mau menikah. Ya, disampaikan itu. Kecuali kita sudah berobat dan sudah sembuh lain. Tapi kalau enggak, enggak boleh masuk dalam bab menipu nanti. Hanya setelah menikah baru dia tahu. Ternyata punya penyakit menular dan bahaya. gitu. kan. Di sini dikatakan kalau seandainya kalian sudah menikah maka kalian bisa menundukkan pandangan mau dari yang haram dan lebih menjaga kemaluan tidak akan terjadi perzinahan. Barang siapa yang tidak mampu menikah maka hendaklah dia berpuasa karena dengan puasa kita makan sedikit dan minum sedikit. Syahwat muncul dari makanan dan minuman. Nutrisi yang masuk itu akan menambah ya, uh, energi dalam tubuh sehingga meng, memba, mem, mendongkrak syahwat untuk bangkit ya. Kalau orang puasa, biasanya kita tahu kalau puasa, buka puasa pun kita makannya sedikit sekali. Maka syahwat pun redah pada saat itu. Kata beliau, pernikahan merupakan sunnatullah dalam setiap makhluk dan hampir semua makhluk pasti melakukan hubungan perkawinan. Tidak ada satupun yang ganjil, baik dari manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dalam perkawinan berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam Az dhariyat ayat 49. Dan ini dikasih poin nomor 5 ya, dari motivasi menikah dalam Islam karena Allah sudah menjadikan fitrah untuk semua makhluk semuanya menikah bukan cuma kita bahkan manusia jin hewan-hewan tumbuh-tumbuhan semuanya begitu Allah mengatakan dalam Az Zariyat ayat 49 A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa min wa min kulli syai'in khalaqna la'allakum dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kalian mengingat kebesaran Allah Hewan-hewan pun menikah. Tumbuh-tumbuhan pun begitu berkembang biak dengan diistilahkan perkawinan. Juga dalam firman Allah dalam surah Yasin ayat 36 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma, mim, mimma tumbitul ardu wa min anfusin, mimma tumbitul ardu wa min anfusin, mimma la ya'lamun." Ya Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasangan-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri. Semua tumbuh-tumbuhan pasti juga berpasang-pasangan, maupun dari apa yang mereka tidak atau maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Jadi masih banyak yang kita, -kita tidak ketahui, tidak kelihatan dengan mata kita sebagai manusia, Allah juga ciptakan berpasang-pasangan juga melalui proses perkawinan itu. Pernikahan ini juga dikasih poin nomor 6 ya. Tadi nomor 5 kan ya? Ya, sekarang nomor 6. Pernikahan merupakan aturan Allah dan jalan terbaik untuk melestarikan kehidupan serta untuk memperoleh keturunan sehingga tatanan kehidupan bertahan. Setelah masing-masing mengenal peran positif dan tugas rumah tangga yang mulia untuk merealisasikan tujuan tersebut, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 1. A'udzu billahi rajim. Ya ayuhan nasu ya ayuhan ya ayuhan nasu taqurrubbukumulladzii khalaqakum min nafsin wa khalaqa minha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً Al-ayat Wahai manusia Bertakwalah Tunduk dan patulah Kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu yaitu Adam AS Dan Allah menciptakan pasangannya dari jenis satu Hawa AS Dan dari keduanya Allah mem, 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 memperkembang, memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak Jadi memang ini untuk melestarikan populasi manusia butuh pernikahan dan dimulai dari Adam Allah berikan pasangan pasangan Hawa alaihi musallatu wassalam. Juga dalam surah Al-Hujurat ayat 13 Allah SWT berfirman, ta'ala berfirman, minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Wahai manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling kenal mengenal. Manhaj Islam yang telah dikukuhkan oleh Tuhan, maksudnya metode hidup dalam Islam dikukuhkan oleh Allah Tuhan alam semesta menjadikan umat Islam sebagai umat yang istimewa. Tidak membiarkan mereka melampiaskan kebutuhan biologis secara tidak bertanggung jawab. Bahkan Islam meletakkan garis-garis besar dan petunjuk yang sesuai dengan kebutuhan fitrah manusia yang mampu memelihara harga diri dan kehormatannya sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan dibangun di atas dasar dan kaedah syar'i yang benar. Dengan demikian pernikahan yang benar bisa terwujud dan harapan mendapatkan anak soleh terrealisasi. Jadi Islam mengajarkan datanglah kau ke rumah perempuan itu lihatlah wajah dan telapak tangannya kemudian mintalah dia baik-baik ya menikahlah dengan saksinya dua walinya maharnya kemudian setelah menikah tugasmu Siapkanlah kebutuhan dasarnya, lindungilah dia, didiklah dia, tertata rapi. Kalau punya anak-anak, ada hukum-hukum syar'i, ada adab-adab, ada akhlak-akhlak, ada hak-hak. Ya, Kalaupun sampai terjadi cekcok, ada cara memperbaikinya. Kalau sudah harus cerai, ada cara bercerai. Mau rujuk lagi juga ada caranya, ya, Dan seterusnya. Begitu juga, ya wanita pada saat memang dia menerima seorang laki-laki, maka dia sudah tahu itu adalah sunnatullah, fitrahnya. Maka dia tidak boleh membuka pintu perzinahan. Ya. Saya sudah bilang teman-teman sekalian terutama bagi akhwat kita ini nasihat billahi Taala, kalau akhwat kita menjaga kehormatan dirinya, gitu kan, maka dihormati oleh suaminya. Tapi kalau dia sangat terbuka, ya, akhirnya membuat suaminya menilai dia negatif dari sebelum nikah, maka ini akan jadi ya, penghinaan, ya. penghinaan. Maka ini bahaya. Banyak misalnya. Wanita berzina sebelum nikah Dengan suaminya Maka suaminya muncul perasaan curiga Jangan sampai kau dulu begini juga nih sama orang lain kan gitu. Tapi kalau saya mau nikah sama kamu Baik silahkan Datang lihat saya secara syari, i. Wajah telapak tangan saya sama wali saya Cocok menikah, tidak cocok ya sudah silahkan cari orang lain Maka laki-laki itu -laki Merasa perempuan ini menjaga nih Dia akan lebih hormati dibandingkan yang Baru kenalan Yuk jalan yuk diajak sama dia Begitu jalan sama pacarnya ini Kenapa sudah satu jam kok nggak sentuh saya? Lo aneh benar dia yang pancing pasangannya. ini terjadi perzinahan laki-laki ini, ini siapa lah perempuan ini kok mudah sekali. Maka ini nanti akan muncul ketidakhormatan gitu kan? Seperti itulah. Kata beliau wahai ya, saudaraku hendaklah anda meniti manhaj Islam dengan cara benar. Petunjuk Nabi dan jalan hidup salafus salih ya, dari sahabat dan tabiin dalam menikah dan mengatur kehidupan rumah tangga mereka. Jadi harusnya sesuai dengan tuntunan syari'i. Menikah dalam Islam punya tujuan. Tadi itu dalil-dalil motivasi untuk menikah. Sekarang ada tujuannya. Saya kasih gambaran dulu. Teman-teman usahakan selalu berbuat apapun di muka bumi ini. Setiap detik dan setiap waktu kita selama kita masih hidup harus ada tujuannya. Nggak boleh kosong. Bapak ibu pergi ke mall, tujuannya apa? Mau belanja ini, ya, mau makan di sini. Nggak apa-apa, ada tujuan. Tapi jelas, Jangan jalan saja nggak tahu mau apa, enggak, nggak benar. Kita mau kerja di satu tempat, kita harus tahu tujuannya apa saya kerja di sana. Kita mau kuliah satu jurusan, kenapa saya kuliah? Ada banyak orang kenapa kau kuliah di sini nggak tahu. Saya cuma disuruh orang tua saya. Nggak harus ada tujuan. Ibu dan bapak hadir majelis salim tujuannya apa? Harus ada tujuan. Apa tujuannya? Oh tujuan supaya saya belajar. Jadi kita nggak mengkhayal, kita serius ngikutin pengajian karena kita ada tujuan. Kalau nggak ada tujuannya nggak jelas, maka percuma. Semuanya begitu, termasuk pernikahan punya tujuan. Jadi saya sudah bahasakan tadi, diantara tujuannya adalah tidak boleh orang itu menikah hanya karena terpaksa, ya hanya karena tidak enak, ya hanya karena faktor-faktor ekonomi, enggak. Ada tujuan-tujuan di sini. Beliau menyusun beberapa poin tujuan di sini. Kata penulis, manhaj Islam dalam pendidikan anak dan bimbingan yang hakiki dimulai sejak anak belum lahir. Bahkan Islam menganggap bahwa mempersiapkan tempat pendidikan, dan pelatihan untuk pengkaderan yang paling penting adalah rumah tangga. Bagaimana generasi manusia menjadi generasi yang unggul nantinya. Maka pembentukan rumah tangga melalui pernikahan memiliki beberapa tujuan mulia dan sasaran dalam rangka untuk menumbuhkan tanaman yang bagus dan keturunan yang baik. Salah memilih istri, maka dia jadi status anak ibu kita, ibu anak kita selamanya. Salah pilih suami, maka dia jadi status ayah di anak kita selamanya. Buruk ya sudah resiko. Makanya nggak boleh salah di situ. Meskipun di antara tujuan pernikahan adalah untuk menyalurkan kebutuhan seksualnya, namun Islam juga menjadikan pernikahan sebagai bentuk ikatan hubungan batin yang dibangun di atas dasar cinta dan kasih sayang yang hakiki untuk mewujudkan cita-cita mulia yaitu melahirkan anak dan mendapatkan keturunan. Adapun beberapa tujuan mulia itu di antara lain, pertama demi kelestarian anak manusia. Islam telah mendorong umat Islam untuk memiliki anak dan berusaha memiliki keturunan agar menjadi aset dan kekuatan bagi kaum muslimin. Berdasarkan hadis Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwajul walud, waludul wadud, fa inni mukatsirum bikum." Menikahlah dengan wanita yang berpotensi banyak anak atau subur dan penyayang, Ya, sabar, sayang, penuh dengan cinta. Karena aku akan berbangga di hadapan para nabi pada hari kiamat dengan banyaknya jumlah umatku. Jadi ini hadis sebenarnya ada awalnya ya. Awalnya itu potongan awalnya hadis ini ada seorang sahabat mengatakan ya Rasulullah, saya suka seorang wanita. Wanita ini punya keturunan emang dari jalur nasab yang mulia, orang terhormat dan sangat cantik. Saya cocok. Ya Rasulullah, izinkan saya menikahi dia. Nabi SAW mengatakan tidak. dia bilang gini, tapi mandul. Orang ini jalur nasabnya bagus, cantik. Luar biasa, membuat saya suka. Tetapi mandul. Gak bisa punya keturunan. Apa saya nikahi ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, tidak. Orang ini minta izin yang kedua kali? Tidak. Yang ketiga kali? Tidak. Kalau kau minta saran saya, jangan. Lalu Nabi SAW bilang yang keempat kalinya hadir ini. Menikahlah dengan wanita yang subur dan juga menikah dengan wanita yang penuh penyayang bukan yang suaranya keras yang santun, yang sopan, yang ramah yang selalu menyayangi suaminya, menyayangi anak-anaknya dan sayang ini artinya maksudnya yang melindungi ya, mem memenuhi kebutuhan itu masalah kasih sayang karena saya akan bangga dengan jumlah umatku pada hari kiamat di depan para nabi-nabi hadis ini riwayat Ahmad jadi 3 halaman 157 dan ini hadis nomor 245 juga dari Abu Umama radhiyallahu anhu bahwa Nabi saw bersabda tazawwaju fa inni umam, wala menikahlah kalian semua karena sungguhnya aku akan berbangga diri terhadap umat-umat lain dengan jumlah kalian yang banyak dan janganlah kalian seperti para pendeta kaum nasrani hadis ini riwayat bayi haki dalam Sunan al Kubra di jilid tujuh halaman 78 ini maknanya adalah kita tidak boleh ikuti nasrani orang nasrani kalau jadi pendeta pastor nggak mau nikah ya nggak mau nikah dan ini melawan fitrahnya nggak mungkin akhirnya terjadilah perzinahan perzinahan terjadilah homoseksual ya. karena tidak ada pelampiasan satu tempat semuanya laki-laki fitrahnya ada maka terjadi hal-hal pelanggaran yang tidak diinginkan ya. dan nabi saw melarang itu suruh menikah suruh menikah ya. walaupun tidak mampu secara finansial mampu fisik menikah saja ya. Di tengah masyarakat sekarang ini, orang-orang kafir barat bersama antek-anteknya dengan terang-terangan mencanangkan program keluarga berencana di setiap negara Islam dengan tujuan untuk membatasi kelahiran kaum Muslimin. Sementara di lain pihak, mereka sangat menganjurkan orang-orang non-Muslim memperbanyak keturunan dengan memberikan berbagai piagam penghargaan dan hadiah kepada mereka yang berhasil memiliki keturunan yang banyak. Semua itu bertujuan agar jumlah mereka bertambah banyak, sementara kaum Muslimin semakin sedikit. Oleh karena itu, negara seperti Rusia, Jepang, Swedia, Israel, dan yang lainnya mengangkat moto, tanda kutip, keluarga besar, keluarga bahagia. Makin banyak anakmu, maka kau makan bahagia. Bahkan pemerintah memberikan hadiah. Yang punya anak satu ditanggung begini sama pemerintah. Yang punya anak dua begini, punya anak tiga begini. Beasiswa gratis, rumah sakit gratis. Yang penting punya anak. Ya. Bahkan yang mau punya anak banyak, ya, itu bisa dipelihara oleh pemerintah. Oh, dia tidak mau diangkat menjadi militer dan seterusnya. Sementara di negara Islam yang dikomandankan dua anak cukup. Lalu kita ikut ikutan masalah itu, tidak faham masalah program ini. Dan mereka memberikan bantuan dan subsidi bagi keluarga yang memiliki anak banyak. Arthur telah membongkar maksud jahat Barat bahwa tujuan utama program keluarga bencana terhadap kaum Muslimin secara paksa. Dia berkata secara terang-terangan Tujuan utama program KB di negara-negara berkembang Maksudnya negara Islam Terutama negara Islam dan negara Afrika adalah Bentuk baru dari imperialisme barat Untuk membuat negara-negara tersebut Khususnya kaum kulit hitam semakin tunduk Dan tergantung kepada mereka Sehingga negara-negara kulit putih semakin eksis Ini disebutkan dalam kitab Adab Al-Hayati Zawjiyah Maksudnya adab dalam kehidupan berumah tangga Di halaman 254 Sangat cukup disayangkan kita mengajak dengan suara lantang dengan moto dua anak cukup. Atau keluarga kecil, keluarga bahagia. Ya, tentu saya pernah jelaskan ini ya. Kalau program KB umumnya kata ulama bukan tidak boleh secara mutlak. Tapi kalau kita ikuti motonya dua anak cukup ini yang tidak boleh. Tapi kalau orang mengatur jarak ya, anak-anaknya. Atau memang dasarnya perempuan ini sudah tidak bisa lagi punya anak. Karena berbahaya bagi jiwanya ini semua adalah udur-udur syari'i. Karena ada hadis tentang masalah azal. Pernah kita jelaskan di bab hubungan biologis si mahkota pengantin dulu. Azal itu adalah mengeluarkan sperma di luar rahim istri. Yang pernah sahabat mengatakan kami berazal di zaman Nabi SAW sementara wahyu turun dan kami tidak dilarang. Pernah juga ada sahabat mengatakan ya Rasulullah saya berazal mengeluarkan sperma dari rahim istri saya. Karena saya ingin menunda dulu atau memberikan jarak keturunan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalaupun kau lempar spermamu itu di tanah, kalau Allah mau jadi anak maka jadi anak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak larang. Cuma memberikan gambaran kalau kau yakin gara-gara itu istrimu tidak hamil keliru. Karena kalau Allah mau jadi anak biar kau tidak taruh di rahim, di tanah bisa jadi anak itu. Itu Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita lihat teman-teman kalau program ini boleh, tapi kalau ada di antara kita yang mengatakan ikuti aja dua anak cukup, bahkan dia menjadi menjadi dirinya sebagai simbol tampil pakai hijab di media, ini mendukung program-program yang salah ini, nggak boleh semestinya, gitu kan? Dikatakan wahai umat Islam, mohonlah pertolongan kepada Allah karena kalian sedang menjadi target. Ya, ini di, sengaja di bold, ditebalkan untuk ya, di, lebih tebal tulisannya untuk menjadi sebuah target pembicaraan dari penulis ya. Beliau mengatakan tidak boleh seorang muslim memenuhi ajakan baik yang bersifat khusus ataupun umum yang merayu agar kita memiliki anak sedikit atau dua anak saja cukup. Sebab demikian itu adalah ajakan yang menyesatkan dan bertentangan dengan tujuan agama Islam untuk tidak membatasi kelahiran karena khawatir miskin. Karena hal itu termasuk buruk sangka kepada Allah sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat yang dikekal diterawakan orang yang beriman dalam surah Isra ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa la taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuqukum nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana kabira Jangan pernah kata Allah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan ya sudah hamil gugurin aja deh nanti daripada saya nggak bisa beri makan keadaan saya sekarang pas-pasan Kamilah, kata Allah, yang memberi rezeki kepada mereka. Anak-anakmu, kalau lahir, nggak bisa kau pilih. Mukanya, kulitnya, jenis kelaminnya lahir seperti kami inginkan, dan kami yang menentukan rezekinya, dan juga rezeki untuk kalian. Kami yang tentukan semua apa yang kau takut, makin banyak anak tetap ada rezekinya. Jadi simbol orang tua kita dulu, banyak anak, banyak rezeki itu benar, karena Allah titipkan amanahnya. Itu sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah lebih sayang kepada hambanya dibandingkan sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Karena Allah melarang membunuh anak. Begitu juga Allah berpesan kepada Bapak agar memberikan warisan kepada anak perempuan. Sementara orang-orang jahiliyah tidak memberikan kepada anak perempuan bagian warisan. Bahkan di antara mereka tega membunuh anak perempuannya hanya khawatir miskin atau malu. Maka Allah melarang mereka melakukan perbuatan tersebut dengan firmannya dalam surah Isra ayat 31 dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Yaitu takut miskin di kemudian hari. Lalu Allah menekankan perhatian kepada jaminan rezeki mereka dan anak-anak mereka. Firman Allah Ta'ala, kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Isra ayat 31. Sementara dalam surah Al-An'am, Allah juga berfirman dalam Al-An'am 151, wal a'udzu billahi minasy syaitonir rajim wala taqtulu auladakum imlaq jangan pernah membunuh anak-anak kalian karena takut miskin takut enggak bisa urus ya Dan setiap orang belum punya anak muncul kekhawatiran tapi begitu sudah punya anak dia bisa belajar ya. dari anak pertama dia belajar lalu kemudian anak kedua nanti dia lebih banyak pengalaman anak ketiga lebih banyak pengalaman subhanallah ada keluarga kami dulu begitu batasin keturunan kasus terjadi Dapat anak empat, dua meninggal. Hanya tinggal dua saja. Setelah itu mau hamil lagi udah tidak bisa. Ya, Subhanallah, dua anak laki dua anak perempuan. Dua anak laki-lakinya meninggal, tinggal anak perempuan dua. Dan ini kalau menikah dibawa oleh suaminya. Baru nyesel-nyesel, coba dulu enggak pakai KB ya. Karena itu subhanallah orang yang punya keturunan banyak ini, dia begitu anak-anaknya sudah mulai besar, sudah mulai dewasa, sudah menikah, dia masih punya anak-anak kecil yang terus merabaikan rumah. Ya, orang kalau masih dalam fitrah, teman-teman, dia akan rindu suara anak-anak di rumahnya, bermain-main. Subhanallah, saya kadang-kadang pulang rumah biar capek. Begitu buka pintu, mereka sudah sambut depan pintu. Ya. Abadi abadi datang pelukin kaki saya main, ajak main, hilang semua capek gitu. Kalau orang masih fitrah pasti suka dengan anak-anaknya. Dan mereka kalau ada umurnya, di saat mereka sudah mulai dewasa, beda lagi. Mereka tinggal duduk di sebelah kita, ngobrol masalah yang sudah tidak lagi bermain seperti anak-anak ada jenjang-jenjang tahapan orang kalau fitrah suka dengan itu. Mengikuti jenjang. Ada saat bayi tangisannya berbeda, kebutuhannya juga hanya bisa nangis. Mulai dia mulai merangkak, kita banggakan dia. Mulai dia jalan. Mulai dia bisa ngomong tapi dia masih belum lancar juga kebanggaan sendiri. Kita kalau beliin baju kita senang kena beliin baju ini. Oh bagusnya anak pakai. Semua itu kebanggaan ke 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 ke, ke kebahagiaan orang hidup ya. Kemudian kalau mereka makan, mereka tumbuh besar semua jadi amal jariah kita. Semua jadi amal jariah. Kata Nabi SAW, kalian akan mendapatkan pahala maksimal dari pendapatan kalian yang kalian sedekahkan. Dan anak-anak kalian adalah pendapatan kalian. Jadi walaupun orang tua kita atau kita tidak buat terlalu banyak buat anak-anak, keberadaan kita, keberadaan anak kita saja di muka bumi sudah cukup jadi pahala buat kita. Selama dia hidup, kita panen pahala. Apalagi kalau kita ajarin Quran, ajarin sholat, uh, segala macam jadi ajang pahala yang besar. Maka tidak boleh teman-teman sekalian melakukan hal-hal seperti ini termasuk aborsi yang banyak ya. Kemudian juga dalam Al-An'am, kemudian juga dalam surah At-Taubah ayat 28, Allah berfirman, billahi Wa in khiftum 'ailatan fa sawfa yughnikumullahu min Innallaha 'alimun hakim. Dan jika kalian khawatir menjadi miskin karena orang-orang kafir tidak datang, Ya, maka kalian takut nih kalau bisnis kalau tidak panen sama orang kafirin nanti saya makan apa maka Allah akan mendatang Allah akan memberi kekayaan kepada kalian dari karuniahnya jangan takut Allah yang memberi rezeki bukan orang kafir jika dia Allah menghendaki sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha bijaksana maknanya adalah kalau orang Islam disuruh tidak usah takut dengan orang kafir yang dasarnya mungkin mereka punya modal mereka punya segala macam bagaimana dengan anak yang keluar dari tubuh kita sendiri Tak boleh orang takut sama sekali. Rezeki insya insyaallah ada. Juga dalam firman Allah dalam Al-An'am ayat 151, A'udzubillahi minasyaiton rajim. "Wa la taqtulu auladakum min imlaqin naurzukukum wa iyyahum." Jangan pernah membunuh anak-anak kalian Kerana takut miskin. Kami yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Saya subhanallah pernah ada cuplikan iklan masalah KB itu ya. Itu subhanallah yang digambarkan di Indonesia dibuat itu. Ya, tidak sengaja saya sempat masuk ke satu tempat lagi ada cuplikan, saya lihat ada program KB, saya berpikir ini ada hubungannya dengan masalah dakwah, apa ini? Disampaikan, ternyata yang disampaikan itu polusi ya dari kendaraan di kota yang macet, itu kan orang-orang yang tidur di pinggiran jalan, itu orang-orang yang pengangguran, kejahatan-kejahatan, lalu di situ terlahir di closing apa? Nih kalau punya keturunan banyak, maka bisa jadi banyak pengangguran, akan padat, akan begini. Ini kebohongan masa ini, nggak boleh. Sekarang teman-teman yang padat di mana? Di tengah kota. Di pinggiran kota, di desa. Kadang-kadang kita kalau keluar kota dari sini ke Jawa Barat aja. Berapa banyak sawah, ladang, kosong. Kosong. Bahkan teman-teman sekalian dalam hadis yang sahih dikatakan. Kata Nabi SAW tidak akan terjadi kiamat. Sampai semua manusia, anak keturunan manusia yang sudah Allah takdirkan lahir. Pasti lahir semua. Dan cukup buka bumi ini. Cukup. Ada dalil kalau teman-teman pernah dengar tanda, tanda hari kiamat. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Pernah dengar nggak? Siapa tuh Ya'juj Ma'juj? Dua suku Bani Adam yang akan keluar nanti. Tahu teman-teman berapa jumlahnya mereka? Kata Nabi SAW, Ya'juj dan Ma'juj, ya, itu dia tahu satu orang akan meninggal dunia kalau dia punya seribu anak. Perbandingan sama kita seribu kali lipat. Bahkan kata Nabi SAW, nanti hari kiamat Allah akan berkata kepada Adam, Hai Adam, keluarkan dari keturunanmu 999 masukkan ke neraka dan satu selamat. Maka kata Nabi SAW, pada hari itu orang semua yang yang rambutnya hitam jadi ubanan, anak kecil menjadi tua, ya, perempuan kalau hamil melahirkan. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, kata Adam SAW, siapa itu yang 999? Kata Allah SWT, kata para sahabat, ya Rasulullah, siapa yang satu itu? Dan siapa yang 999 dari anak Adam, dari kami, berarti kami dari kita manusia. Lalu kata Nabi SAW terima ada berita gembira. Karena 999 dari Ya'juj dan Ma'juj, satu dari kalian. Ini akan keluar di akhir zaman nanti. Sekarang populasi manusia 7,5 miliar. Bumi masih kosong. Banyak tempat kosong. Banyak peluang pekerjaan. Ya. Kenapa India, kenapa Cina, kenapa Amerika, itu biarin aja penduduknya berkembang biak. Yang mereka motivasikan bukan penganggurannya, makin banyak manusia, makin banyak SDM, tinggal bagaimana ya mengelola SDM itu menjadi bagus kan gitu. Kita kalau punya rumah banyak, bagaimana kita kelola saja ini disewain, ini dijual, ini segala macam. Jangan bilang saya nggak bisa urus, enggak. Bisa menghasilkan itu, kan itu. Kita lebih baik punya banyak pohon yang berbuah daripada satu pohon yang berbuah, kan gitu. Makanya jangan sampai disalahpahami tentunya. Baik teman-teman kita tutup dengan sabda Nabi saw. Ya. Dalam hadis riwayat Tabarani Abu Hafsah berkata radhiyallahu anhu Nabi saw bersabda la yadha ahadukum talab al walad fa inna al rajul ida mata wa laysa lahu Janganlah salah seorang yang terakhir kalian meninggal meninggalkan usaha untuk mendapatkan anak sebab bila seseorang meninggal dunia sementara dia tidak punya anak maka terputuslah namanya. Hadis ini diriwayatkan Tabarani dalam Al-Kabir diri 23 halaman 210 dengan sanad Hasan. Jadi kalau orang punya anak kan namanya dikenang. Oh ibunya ini, oh ayahnya ini. Tapi kalau tidak punya anak, kecuali kalau Allah Swt uji dia dengan mandul ya, Itu pun tidak boleh dia putus asa. Tetap berdoa, tetap ikhtiar dengan target supaya Allah berikan kepada dia. Karena kalau dia meninggal tidak punya anak putuslah namanya. Tapi kalau seandainya dia punya anak maka terus saja bersambung nasab tersebut. Ya Allahualam mudah-mudahan diambil manfaatnya dan Allah berkahi majelis kita subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha ila anta wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh